السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن البدء والختام. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kebaikan di dalam pembukaan dan penutupan. ومن ذلك ختم هذه الرحلة المباركة إلى إندونيسيا بهذا المجمع العظيم. Dan di antaranya adalah penutupan dari safari dakwah kami di Indonesia ini dengan acara yang agung di tempat ini. Wal majlis al fakhir. Dan ini merupakan majlis yang mulia. Al mali' bi anwa' al takrim min al malik al karim jalla jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh. Yang dipenuhi dengan beragam pemuliaan dan anugerah dari Allah yang Maha Pemberi dan Maha Dermawan. Fa huwa al majlis alladhi yuzkar ahluhu fil 'alam al a'la man dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa man dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin min mala'i. Dan ini adalah majlis yang dibanggakan Allah di alam yang tertinggi sana di hadapan para malaikat-malaikatnya. Allah Ta'ala juga menyatakan dalam hadis qudsi yang menyebut aku, mengingat aku dalam kesendiriannya, aku ingat dia dalam kesendirianku. Yang mengingat aku di hadapan khalayaknya, maka aku ingat dan sebut dia di hadapan para malaikat-malaikat dan khalayak yang mulia di sisi Allah. Wa huwa al-majlis alladhi tatashawwaf al-malaika ila hudurihi wa tazahum alayhi. كما صح في الحديث إن لله ملائكة سياحين يجوبون الطرقات يبحثون عن حلق الذكر فإن وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا أن هلموا إلى بغيتكم فهذا مجلس هو بغية الملائكة. Dan majlis yang semacam ini adalah harapannya para malaikat, di mana mereka mencari dan berpatroli mencari-cari keberadaan majlis yang semacam ini. Apabila mereka temukan, maka mereka saling memanggil satu sama lain antara kawanan malaikat, datanglah kepada hajat kalian yang terdapat di majlis ini. Wa huwa al-majlis alladhi tukhla' khil'at as-sa'ada al-'udhma 'ala ahlihi hum al-qawm la yashqa bihim jalisuh. Dan majlis yang semacam ini adalah majlis di mana Allah membagi seragam kemuliaan, seragam keberuntungan bagi mereka yang hadir, sehingga diungkapkan dalam hadis qudsi mereka, orang-orang yang ada di majlis semacam ini adalah orang-orang yang beruntung dan tidak akan sial orang yang duduk bersama mereka. Wa huwa al-majlis alladhi yunada ahluhu fi khatimatih an qumu maghfuran lakum buddilat sayyiatukum hasanat. Dan ini adalah majlis yang dikumandangkan panggilan di penutup dan di akhir majlis ini, bangunlah kalian dari majlis ini dalam keadaan telah diampunkan dosa-dosa kalian dan kesalahan kalian berubah menjadi kebaikan. Wa huwa al-majlis alladhi yughfar li hadiri hatta liman lam ya'ti bi niyyat al-majlis. Dan majlis yang semacam ini adalah majlis bagaimana diriwayatkan, Allah memberikan ampunan kepada semua yang hadir tanpa pilih-pilih, walaupun ada yang niatnya tidak sempurna. Kama sahha fil hadith yaqulu Allah Ta'ala lil malaika alladhina yahduruna al-majlis al-an بعد أن يسألهم ويجيبوه يقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat-malaikatnya tentang orang yang hadir di majlis ini setelah bertanya tentang keadaan mereka, dan Allah Maha mengetahui, dan Allah Ta'ala nyatakan, aku persaksikan kalian wahai para malaikat-malaikatku bahwasanya aku telah memberikan ampunan kepada semua yang hadir. فيقول أحد الملائكة يا رب فيهم فلان عبد خطاء لم يأتي للذكر وإنما جاء لحاجة له فجلس فيقول الله وله قد غفرت إنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Maka salah satu malaikat berkata, ya Allah, di antara yang hadir ada hambamu yang bernama Fulan. Dia datang niatnya bukan murni untuk zikir. Dia punya urusan, punya hajat yang kebetulan ada di situ dan dia duduk. Maka Allah Ta'ala nyatakan, untuk orang ini pun yang niatnya tidak beres, aku sudah ampunkan dia sebab dia duduk bersama para kaum. Tidak akan rugi orang yang hadir dan duduk bersama mereka. Kan Syekhul Al-Habib Muhammad Al-Haddar في مجلس ويذكر هذا الحديث بتفاصيله فلما وصل إلى هذا المكان من الحديث عندما يقول الملك فيهم فلان لم يأتي للذكر ويقول الله ولو قد غفرت كان أحد البدو الموجود جالسين من البادية صاح قال هذا فضولي الملك إيش لا عاد يعترض قد ربي بيغفر لكن قد ربي خزاه أعطانا المغفرة استغفر الله العظيم.
Al-Habib Muhammad Al-Haddar, itu di majlis beliau ketika beliau menyebutkan hadis ini secara mendetail, maka ada satu badui orang awam ketika mendengar ucapan Al-Habib Muhammad Al-Haddar dan yang beliau ceritakan dari hadis ini, maka badui itu berkata, lagian kenapa malaikat itu pakai memilih-milih menambahkan itu ada hamba yang niatnya enggak beres, harusnya enggak perlu dia sebutkan ini. Tapi alhamdulillah berkat dia kita sekarang tahu yang niatnya enggak beres juga dapat ampunan dari Allah Ta'ala. البدوي كان فرحان بالكلام ان الملائكه موجوده وتطلع وربي يسالها وهي تجيب ويقول غفرت لهم لما قال الحي محمد الهدار فيقول الله اشهدكم عني قد غفرت لهم قال الحمد لله الله اكبر البدوي فلما قال الملك كذا وكذا قال ها يبدو انه ما جاء للذكر جاء لحاجه الله فشعر انه معني بهذا الاستثناء فلما قال له قد غفرت قال هذا فضولي ايش عاد يتخبر قل ربي قال غفرت لهم. Beliau mengatakan bahwasanya ketika Al-Habib Muhammad Al-Haddar menyebutkan dalam hadis malaikat itu menghadap kepada Allah menceritakan keadaan orang yang hadir majlis dan Allah Ta'ala nyatakan semua yang hadir sudah aku ampunkan, itu badui tersebut dia gembira merasa dirinya mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Tapi waktu disebut kelanjutan hadis bahwasanya ada malaikat yang menyatakan kepada Allah Ta'ala ada fulan bin fulan yang niatnya enggak beres, maka badui itu mengatakan ini malaikat fuduli, ini malaikat fudul, sudah enggak perlu ditambahkan lagi kan Allah sudah menyatakan memberikan ampunan kepada semuanya. Al-kalam alladhi qalahu la yaliq. Ucapan yang dia sampaikan memang tidak patut. Fi su' adab fi haq malak karim min al-malaika alaihim assalam. Sebab ada bentuk ketidaksopanan dalam kalimat tersebut kepada malaikat yang mulia yang agung. Lakin ar-rajul takallam bi'afwiyah, bi'afw al-khatir wa la yaqsid su' al-adab. Namun orang tersebut berbicara dengan kebersihan batinnya, tidak ada maksud untuk berbuat tidak sopan. Fama kan min sayyidi al-habib Muhammad al-Haddar illa an ghatta famahu lana dhahik qad ghalaba thumma iltafat ilayh wa qala ya fulan ma huwa sawa ma had yaqul hakadha ala malaikati ar-rahman ma yaliq. Namun Al-Habib Muhammad Al-Haddar beliau tertawa sambil menutup mulutnya hingga kemudian berkata, wahai fulan, apa yang kau ucapkan sebetulnya tidak pantas, enggak ada orang boleh ngomong begitu kepada malaikat-malaikatnya Allah. Ma'annafahu. Al-Habib Muhammad Al-Haddar tidak berkata kasar di dalam menghardiknya. Wala qala dhurbu. Ataupun berkata pukuli orang tersebut. Wala hayyijil nas alladhi fil masjid alayh. Ataupun juga memprovokasi manusia di masjid untuk memarahi orang itu. Ma'anna rajul asa' al-adab 'ala malaik min malaikati ar-rahman. Padahal pada hakikatnya orang tersebut mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan tidak sopan kepada malaikatnya Allah. Lakin an haula'il kibar atibba'il qulub. Namun mereka guru-guru kita para pembesar, mereka adalah dokter yang mengobati hati. شغلهم الشاغل هداية الخلق وليس إدانة الخلق. Pekerjaan mereka yang menyibukkan mereka adalah memberikan hidayat, membawa misi hidayat kepada manusia, bukan menghinakan manusia. يدرك كل واحد منهم أنه كلما أنقذ الله به إنسانا من غضبه ومن عقابه كلما أحيا الله به قلبا كلما ازداد قربا من الله كلما ازداد إدخال السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشأنهم التفكير والأخذ والتنبؤ والبعث كيف إنقاذ الخلق من أنفسهم ومن أهوائهم ومن إساءاتهم. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kepekaan. Mereka faham, mereka menyadari, dan mereka punya misi bahwasanya dengan menyelamatkan, mengevakuasi manusia dari keburukan perangai, sifat, dan akhlak, dan nafsu mereka yang buruk, maka mereka berarti telah mencapai ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang yang faham, mengerti apa tujuan mereka untuk mengevakuasi dan menyelamatkan setiap individu manusia. لي أحد العلماء من الشناقطة كان في الدمام في الظهران قال كنت إمام مسجد فجاءني رجل كبير في السن ليس بعربي ولا بمسلم وقال لي أنا عشت أكثر حياتي غير مسلم والآن قاربت 70 هل أستطيع أن أدخل الإسلام ويقبل مني ربي ويغفر لي؟ Ada satu orang
dari Masyayikh Syingit yang berada di Timur Tengah sana di Damam, yang mana dia menjadi sebagai pengajar dan imam di tempat tersebut. Dia bercerita telah datang kepada saya seorang yang sudah tua, usianya lebih dari 70 tahun. Dia bukan orang Arab dan dia non muslim. Maka dia datang kepada saya, berkata, usia saya sudah lanjut ya, sudah lebih dari 70 tahun, apakah kalau saya masuk Islam diterima keislaman saya? Karena na'amilt khataya kathir fi hayati. Dia mengatakan, saya sudah berbuat banyak dosa dan kesalahan semasa hidup saya. Alalahu syekh, idha sadaqt ma'allah wa amant wa tubt wa ahsant, fa'inna al-islam yajubu ma'qabla. Maka dikatakan bahwasanya kalau engkau bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Ta'ala, masuk Islam dan beriman, Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang terjadi yang sebelumnya. Karena yang itu diadak, ulaqinak syahadatin. Maka dikatakan, ulurkan tanganmu, aku terlinkan dua kalimat syahadat. فتغير وجه هذا الرجل الأمريكي الكبير في السن. قال انتظر انتظر أنت متى لحظة خليني أفهم. قال إيه أنت ما لست مؤمنا بعد تريد أن أقنعك؟ قال لا أنا مقتنع بالإسلام بس أنا مصدوم. أنت متأكد أنه يمكنني أن أسلم الآن؟ Orang Amerika tersebut yang non muslim yang usia 70 tahun, dia bilang, coba tunggu sebentar. Ditanya, kenapa? Apakah kamu tidak yakin dengan Islam sehingga perlu saya beri pemahaman dulu? Saya yakin, saya puas. Tetapi saya mau memastikan engkau, maukah engkau rela menerima saya sebagai muslim? Ini tidak masuk akal engkau mau menerima saya sebagai muslim begitu saja. Karena amalan ia syaluh kata syuk. Maka dijawab oleh ustaz tersebut, iya saya siap menerima engkau sebagai muslim, kenapa kamu meragukan? Qal ana qabl sittat ashhur ji'tu ila imam masjid akhar wa dhakara lahu ismuhu wa qala lahu dhahabt ilayhi wa qultu lahu ana min amerika aw li sanawat tawila a'mal huna fil petrol wa ahbabtu al islam mimma ra'aytu min ba'd al muslimin wa qara'tu wa iqtana'tu lakin irtakabt khataya kathir hal yumkin an uslim wa yaqbalani Allah. Saya 6 bulan yang lalu juga sudah ada niat masuk Islam. Saya datang kepada ustaz yang lain, disebut namanya. Kemudian ketika saya ungkapkan keinginan saya untuk masuk Islam, saya sudah mempelajari Islam, mau masuk Islam, saya bertanya, mungkinkah saya untuk masuk Islam? Faqala la, ma la yumkin. Maka dia tahu, tidak, tidak bisa, tidak diterima. Faqala falamma qala li imam al-masjid, la yumkin, khalas, anta umrah kullu dahab fil muharramat, kaif taslim, khalas, qult idza la astati. Imam masjid tersebut mengatakan, kau sudah tahun di dalam kemaksiatan, bagaimana sekarang udah mau mati baru mau masuk Islam, saya enggak terima. Walakin kuntu musafir hadha al-usbu' wa ana mu'taqid anni khalas la yumkin an uslim. Maka saya sudah selesai daripada pekerjaan saya di perusahaan minyak dan saya akan pulang dalam minggu-minggu ini dan saya ingin masuk Islam dulu dan saya berpikir mungkin sudah betul kesempatan. Lakin lama marartu bi masjidika khafaqa qalbi qult لا يمكن أن يكون هذا الرب الرحيم الكريم معني أنا أدخل إلى دينه. Maka ketika saya melewati depan masjid ini, maka kembali terlintas di pikiran saya, tidak mungkin Tuhan yang Maha Pemberi yang Maha Penyayang ini menolak saya dari agamanya. يحكي للشيخ قال لقنت الشهادتين وعلمت ما تيسر ثم ذهبت إلى ذلك الإمام المسجد. Syekh tersebut yang dia bilang, saya talqinkan dia dua kalimat syahadat, saya ajarkan sedikit tentang ajaran Islam, kemudian saya menghampiri ustaz yang melarang dia masuk Islam tadi. قلت له انت جاك واحد امريكي يريد يسلم وقلت له لا خلاص انا عمرك 60 سنه ما عاد ينفع. Telah datang kepadamu ada seorang tua lebih dari 60 tahun orang Amerika, dia mau masuk Islam dan engkau mengatakan tidak menerima Islamnya, betul demikian? Kalau ayo. Ya betul saya lakukan itu. Kenapa kamu melarangnya? Qal 60 sana yatmatta khamr wa banat wa ala kayfa. Yurid yadkhul al-janna ma'ana ba'dain? 60 tahun orang tersebut dia enak-enakan minum minuman keras, berzina, melakukan kemaksiatan, terus sudah gitu dia mau masuk Islam, mau masuk surga dengan kita. Aina al-mushkilah huna? Kemudian dia ini ada sebuah problem. Lama qif la ahki lakum qisasan. لم أقف لمجرد أن أحكي لكم قصصاً. Saya berdiri di sini bukan untuk menceritakan kisah. وقفت لنقف مع المعنى الذي في القصة.
Saya di sini untuk kita merenung makna yang terkandung, pesan yang terkandung dalam kisah ini. Imam al-masjid hadha ladaih musibatan azimatan, nasallallahu an yatub alaihi minhuma qabla an yalqa Allah. Imam masjid gadungan tadi, dia terkena dua musibah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ampunan dan taubat kepadanya sebelum hari perhitungan di hadapan Allah Ta'ala. Musibatul ula annahu yara anna al-ma'asi mut'ah hasanah wa anna ta'ah hirman. Dan dia pertama melihat bahwasanya hidup dalam kemaksiatan itu adalah kehidupan yang enak-enakan, dan dia menganggap bahwasanya ketaatan yang dilakukan itu adalah kesusahan dan kesulitan, terharamkan dari kebaikan. Faltizamuhu wa imtina'uhu faqat min bab al-khawf an yadkhul an-nar lakin ma huwa mustash'ir qimat ta'at al-maula subhanahu wa ta'ala. Keengganan dia untuk menerima daripada keimanan dan keislaman tersebut bukan hanya sekedar dia untuk pencegahan orang itu daripada api neraka, tetapi dia meremehkan